Hai sahabat bola Indonesia, kali ini kita akan menyampaikan profil pemain dari PSIS yang lainnya, yaitu Jandia Eka Putra. Jandia Eka Putra ini lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 14 Juli 1987. Umur sekarang yaitu 34 tahun. Tinggi 1,8 meter. Posisi bermain yaitu penjaga gawang. Jadi kiper saat ini yang dipercaya oleh PSIS adalah Jandia Eka Putra. Klub saat ini yaitu PSIS Semarang, nomor punggung 30. Karirnya yaitu dia pernah bermain di PSP Padang pada 2008-2009. Setelah itu dia main di Semen Padang yaitu dari 2009 sampai 2017. Setelah Semen Padang yaitu lari dia ke PSIS Semarang dari tahun 2018 hingga sekarang, yaitu Jandia Eka Putra ini berada di PSIS Semarang. Jadi saat ini dipercaya sebagai penjaga gawang. Oke teman-teman, semoga informasinya dapat menambah wawasan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih.